Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horor. Pada malam hari ini Captain Ray berada di kota Surabaya dan akan menelusuri bangunan 3 tingkat yang katanya angker. Katanya. Budayakan menonton video sampai dengan detik terakhir dan tidak melewati iklan bagi penonton via WiFi sebagai bentuk apresiasi kita kepada sang konten kreator. Seperti apakah tampilan dalamnya? Kita mulai. Sama-sama. Oke, teman-teman. Oke, guys. Oke, sahabat-sahabat. Kita telusuri bangunan ini bersama-sama. Namanya bangunan terbengkalai ya begini nih. Kagak ada yang rapi. Berantakan semua. Itu gimana judulnya, ember segede gitu nyangsang di sono. Ada-ada aja. Seperti biasa, kamar mandi kita tidak sorot lama-lama. Permisi. Sebuah kamar, sebuah ruangan buntu kayak ya. Ini nih yang bikin aku males kayak gini nih, naik tangga nih. Oh, itu apa ya? Hewan kah? Itu bikin halu aja tuh. Ada kain tuh. Ada yang bikin mencoba bikin jump scare rupanya. Ada. Permisi. Permisi. Yuhu. Jongaton. Mohon maaf ya teman-teman, lokasinya tepat di pinggir jalan. Ini ada tangga tapi sudah pada hancur. Aduh, kayu rapuh. Oh, memutari saja. Ya. Permisi. Halo. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hanya sebuah fittingnya lampu. Wah, apa itu? Yuh. Nono airak. Saya enggak tahu mitos apa yang ada di sini. Dan cerita apa yang beredar tentang bangunan ini? Saya nggak ngurus. Saya hanya melakukan sebuah penelusuran di tempat-tempat terbengkalai. Masalah mitos, masalah hantu, dan lain sebagainya, saya nggak ngurus. Springboardnya kayaknya keren tuh. Aduh. Bisa gak? Terkunci, guys. Kamar ini terkunci. Terkunci. Di belakang situ ada tangga rupanya. Masuknya mau kemana ya?
sih. Saya naik tangga. Tempat yang paling sesuatu tempat yang aku tidak suka adalah tangga. Nah, kayak gini nih. Kerjaannya uang enggak kena ini. Enggak beres nih. Naruh spray bed cover. Permisi. Wow. Megah ya bangunannya ya. Bangunannya megah sekali. Ada relief. Ini katanya sih 3 lantai atau 4 lantai. Permisi. Yuhu. Ini niatnya bagaimana sebenarnya? Kasih jendela tapi ditutup. Aku dengar suara desahan. Halo. Kenapa tangga ini kok sepertinya janggal ya? Wow. Itu gudang, men. Itu gudang. Allahu Akbar. Aku mendengar suara desahan. Demi Allah, aku mendengar suara desahan. Ini tangga tadi yang nggak bisa kita naikin ya. Ini celahnya sangat kecil ya. Celahnya hanya sekitar 1 jengkal. Bukan nggak mau masuk, nggak muat. Saya merasa di sini tidak sendiri. Lantai pertamanya guys, waktu tempat kita masuk di situ kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Kita tinggalkan ya. Bangunan ini kita tinggalkan. Sekarang kita coba naik. Oh, ini ruang timur.
Ruang jemuran, plafonnya AC, frame-nya AC, ada di situ semua. Gua napak kemana-mana. Oke, kita turun dari tempat jemuran ini. Ngos-ngosan, men. Yuhu. Mbak Kun-kun. Dua kali aku mendengar desahan di situ. Berasal dari situ. Itu adalah sebuah pintu. Penasaran. Tapi ngos-ngosan. Cong. Cong. Nongol, cong. Ayo, cong. Di atas itu sebenarnya ada lukisan ya, guys. Aku nggak mau nyorot terlalu lama. Karena lantainya udah pada pecah. Ngeri ah, takut ambruk aja. Ada lukisan di langit-langit dan bego. Kenapa gue tadi ngintipnya dari sono ya? Kenapa gue kudu ngintip dari sono? Kalau misalkan lewat sini aja bisa. Dodol. Nah, tadi tuh saya di sini. Nih yang aku bilang nggak muat nih. Aduh, keringetan, woi. Wah, ngeblur. Asuh. Permisi. Orang ganteng mau naik, jangan diganggu. Ini ruangan seseorang yang memiliki rumah ini dan bangunan ini cukup cermat, cukup cerdas, memanfaatkan luas lahan yang ada. Ternyata lantai tiga di sini hanya begini aja. Aish. Spray. AC. Nggak jelas. Banyak kaset berantakan di sini. Tangganya aja dibikin kayak begitu. Ini tempat konser mungkin. Konsernya hantu.
sepertinya agak jelas. Tuh. Itu rumahnya orang. Jangan lama-lama nyorot. Ambekan euy, ambekan. Ngos-ngosan. Ternyata indah juga pemandangan dari sini. Ini sudah rumahnya orang. Pemandangannya cukup indah di sini. Tuh. Tuh ada alat musik. Ini alat musik. Siapa yang mau main silakan. Sok mangga. Permisi. Kita tinggalkan ruangan ini. Kita tangganya mewah sekali sih. Tuh, tangganya melingkar. Mewah banget. Sayangnya kok harus terbengkalai. Pintunya lupa ditutup, guys. Jadi waktu masuk kita pintunya ini tertutup, kembalikan ke posisi sedia kala dan ditutup lagi. Karena ruangan yang ini nggak bisa dibuka nih, tuh nggak bisa dibuka. Ini nggak bisa dipaksa. Jangan merusak properti, jangan mengambil properti karena bukan milik kita. Kita masuk ke sini saja sudah alhamdulillah. Jangan merusak. Jangan mengambil. Kuntilanak. Pocong. Tuh ya, bisa kalian lihat kan atapnya berlukis. Saya tidak mau menyorot karena mungkin menunjukkan aurat dan saya rasa tidak perlu disorot. Permisi. Aduh, ngos-ngosan juga guys. Sumpah gua ngos-ngosan. Padahal aku mendengar dua kali, bah. Dua kali aku mendengar desahan di tangga ini. Iya, dua kali. Ayo, kuntilanak, pocong, gendruwo, sundel bolong, wewe gombel, tunjukkan eksistensi kalian di depan kameraku. Jika memang kalian ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian di depan kameraku. Pecinta seni. Pemiliknya sepertinya pecinta seni. Banyak lukisan full. Banyak lukisan di dinding ya dan relief. Halo. Halo. Manusia atau hantu? Hei, manusia atau hantu? Barusan kayak
Tadi ada suara orang mendesah. Seperti gitu. Dan ya seperti biasa juga, nggak usah peduli kalau nggak nampak. Coba saya akan mengulangi posisi saya di mana saya mendengar suara desahan. Suara desahan dari tangga ini. Halo. Adakah hantu di sini? Adakah kuntilanak di sini? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ngeblur lagi, ngeblur lagi. Kamar mandinya aja mewah. Walaupun kecil, tapi ini pemiliknya pintar memanfaatkan luas. Memanfaatkan luas tanah, memanfaatkan luas tanah yang ada dioptimalkan. Ya, jadi itu adalah kamar. Di situ tadi naik kejemuran dan di situ gudang yang bau apek. Itu adalah pintu tak terangin. Nah, ini nih pintu yang aku tadi mau nyelonong nggak muat itu loh. Ini tangga. Aku redupin lagi lampunya. Kuntilanak, pocong, sundel bolong, gendruwo, nenek gombel, nenek lampir, wewe gombel. Nongol kalian. Gak nongol juga. Ya wis. Ini yang naruh spray bed cover ini di sini, idenya sih kreatif juga. Mungkin mereka mau bikin kita halu gitu, mau bikin kita takut atau gimana ya. Tapi alhamdulillah ya nggak takut. Bisa nggak ya aku turun dari situ? Ternyata kepencet handphoneku pas we talk live. Bisa nggak ya aku lewatin itu? Tuh, amburadul tuh dari depan tuh. Daripada penasaran, kita coba turun dari tangga ini. Mudah-mudahan badan saya muat. Mudah-mudahan selamat, sehat selalu, panjang umur. Dan yang nonton sampai detik terakhir dan tidak melewati iklan, saya doakan banyak rezekinya, sehat selalu, rezekinya halalan thayyibah, berkah dan melimpah. Dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kita turun dari sini. Mudah-mudahan bisa ya. Saya turunnya pelan-pelan karena saya tidak pegangan dan juga tidak ada pegangannya, maka saya harus turun pelan-pelan dan memperhatikan langkah kaki saya, saudara-saudara. Hih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 
ngeri, eh, ngeri, 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 ngeri. Aku menginjak genteng. Ish. Nggak bisa kalian dengar suara sirinenya ambulans. Itu membuktikan posisi rumah ini tepat berada di pinggir jalan. Pohon bisa tumbuh nih. Ini kayak rumah, kayak tempat praktek. Susah juga nih. Oh iya, tadi aku turun dari tangga itu. Nah, itulah tampilan lantai keduanya. Pantesan terang banget. Kecilin lah. Biar lebih halu. Nah, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau minum? Kabel terjuntai ke bawah. Untung gak kecantol. Lanjut lagi. Jakarta 19 Desember 2004. Mungkin undang-undang pemerintah ya. Ini mungkin seperti tempat kerja ya. Kalau melihat dari penataan mejanya, mungkin ini seperti ruang kerja seorang advokat atau notaris mungkin. Itu ada tangga. Oh bukan, ternyata tangganya itu refleksi dari sini, pantulan dari sini. Bego, ternyata ruangannya tembus. Aduh. Ternyata ruangannya tembus. Ya elah, yang gue bilang tadi kamar, ternyata ruangannya tembus kemari. Aduh. Jalan terus. Tapi gak boleh mencuri ya, beli. Ini rumah orang, lahan orang. Gak boleh mencuri, gak boleh mencuri. Gak boleh merusak. Aduh. Udah gombes. Aduh. Tambahkan coy. Enggak ada kuntilanak, enggak ada kuntil bapak, enggak ada genderuwo. Lagi pada pacaran. Ini adalah pintu keluar. Akses keluar masuk saya di sini. Nah. Hahaha, bego. Ternyata tembus. Ya. Oke deh, itu sudah di tepi jalan ya.
Baiklah teman-teman, kita sudah menelusuri bagian-bagian rumah ini, bangunan ini, mulai dari awal sampai akhir. Depan saya tidak sorot, saya tidak take dari depan, saya tidak memulai ngevlog dari halaman depan karena terlalu berisik. Lokasinya pinggir jalan banget. Ya, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia nonton video saya di channel Captain Ray Memang Horror. Buat kalian yang belum subscribe, please kalian klik subscribe. Dengan demikian kalian membantu saya untuk bisa berkembang lebih maju lagi dan lagi. Jangan lupa klik like, share, dan pastikan kalian mengisi komentar pada kolom yang sudah tersedia. Dan akhir kata, saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horror mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, sesuatu hal yang kurang berkenan atau yang ya pokoknya nggak enak gitu deh. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf. Captain Ray Memang Horror dari jantung kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai ketemu lagi. Dadah.